Okay, halo YouTube, back to my channel, Trima Setiadi. Teman-teman, kali ini kita lagi kunjungan lagi ke showroom Astra Daihatsu. Dan ini tepatnya ada di Astra Daihatsu Pondok Cabe. Dan pastinya kita ditemani dengan sales yang sudah expert di bidangnya. Dan pastinya ini udah senior. Halo Bang Faisal. Halo Abang Tri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat terus. Sehat terus ya. Dan jualan gimana nih? Alhamdulillah aman stabil. Aman stabil ya. Dan buat teman-teman, apalagi sekarang momen yang tepat buat teman-teman kalau misalkan mau ngambil mobil ya. Iya. Karena sebentar lagi puasa. Puasa dan lebaran, pulang kampung. Ini adalah timing yang tepat ya, Bang ya. Betul, betul. Jadi buat teman-teman kalau mau pulang kampung pakai mobil baru, iya, harus pesan dari sekarang. Karena kan ada proses STNK atau dokumen yang perlu disiapkan seperti STNK dan plat nomor ya Bang. Betul. Ya. Oke, tapi sebelumnya Bang boleh diperkenalkan dulu dong. Boleh. Untuk nama, nomor HP dan alamat showroomnya. Oke. Saya dengan Faisal Razak, nomor handphone di 0819-0887-2286. Alamat showroom di Astra Daihatsu Pondok Cabe, persisnya depan lapangan terbang. Oke, dan lebih tepatnya teman-teman kalau lebih gampangnya klik aja di Maps. Ya, Astra Daihatsu Pondok Cabe. Dan pastinya ketemu dengan Bang Faisal. Oke, luar biasa. Untuk nomor HP aktif 27 jam. 28 kayaknya. 28 jam ya. Dan itu ada telepon dan WhatsApp-nya. Ada. Oke, bisa. Jadi buat teman-teman silakan langsung konsultasiin terkait dengan pemesanan atau masalah keluhan dan lain sebagainya ya. Ya. Tapi terkait dengan Daihatsu aja. Ya. Jangan keluhan hidup. Oh iya. Ya lah Bang, bisa. Benar. Tapi bicara showroom, buka dari jam berapa dan hari apa aja? Kalau showroom buka dari Senin sampai Sabtu. Sebenarnya sampai Minggu buka sih, cuman bengkelnya aja yang tutup. Okay. Jadi hanya piket showroom aja kalau di hari Minggu. Okay. Nah, Senin sampai Jumat itu buka dari jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau hari Sabtu sampai jam 3 sore. Oke. Dan pastinya kalau teman-teman mau kesini enaknya sih appointment dulu ya Bang ya. Mau jam aja. Berapa aja, mau malam juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting jangan CLBK. Oh iya. Cerita lama beli kagak. Bisa aja. Iya nggak? Iya benar. Iya dong. Dan buat teman-teman kalau misalkan mau test drive di rumah pun mungkin bisa ya. Atau di kantor atau di showroom di sini juga bisa. Bisa. Okay. Saya jemput ke rumah juga bisa. Oke. Okay. Jadi seenaknya aja, senyamannya aja. Siapa tahu kalau masalah di telepon kan kurang nyaman gitu ya Bang ya. Benar. Jadi sebelum pemesanan ngobrol dulu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah cover area penjualannya mana aja? Kita bisa senasional. 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 Santero Raya. Jadi dari apa namanya? Dari Sabang sampai Merauke kita bisa proses gitu. Oke, bisa. Memang pertama pembeli kalau untuk nasional itu pertama lebih ke pembelian cash ya. Kalaupun kredit bisa, cuman memang DP-nya rada gede gitu. Oke. Tapi angsuran ringan. Oke, pastinya. Dan itu plus minusnya untuk kredit. Betul. Ya. Ha-ha. Tapi teman-teman yang ada di Jabodetabek, silahkan mau DP berapapun sikat. Bisa. Selagi rumah sendiri, karyawan tetap, ataupun usaha, monggo. Iya nggak? Oke. Nah, Bang Faisal, di belakang kita ada All New Xenia. Ngomong-ngomong, All New Xenia sendiri ini nik tahun berapa? 2023 ya. Jadi disclaimer teman-teman, ini 2023. Bukan 2022. Ada 2022, okay. Cuman sangat sedikit. Sangat sedikit. Dan siapa cepat dia dapat. Betul. Ketika video ini tayang langsung hubungin Bang Faisal. Ya. Oke. Okay. Sesegera tapi mungkin. Kita ngomongin tahun 2023. Boleh. Jadi yang ready stock semua warna, semua varian ya Bang ya. Ya. Ngomongin masalah harga. Perbedaan antara 2022 dan 2023 banyak nggak? Kalau di apa? Aksesoris. Untuk di harga OTR, di harga cuma naik 2 juta. Naik 2 juta? Iya. Tuh teman-teman. Jadi mendingan yang 2023 sekalian. After sales-nya lebih bagus. Ya. Purna jualnya purna nanti. Purna jual juga tinggi. Tapi nggak usah ngomongin itu dulu. Yang penting punya mobil dulu ya. Ya nggak Bang? Udah mau jual tapi aja. Tapi minimal teman-teman punya bekal itu. Ya, gitu. Betul. Dan udahlah move on aja ya nggak? Masa belinya tahun kemarin? Kayak mobil bekas dong. Iya. Jadi platnya jadi plat banci ntar. Iya. Nik 2022, platnya 2023. Bener. Gitu. Gimana tuh kalau begitu? Aduh. Gokil. Nah, dari range harganya berapa Bang? Harga ini dari mulai 230 juta untuk OTR Tangerang ya. Okay. Kalau untuk DKL lebih murah, ada yang 221. Oke, sampai? Sampai di 285.
Jadi berarti masih di under 300 juta? Di under 300 dong. Dan itu belum kepotong? Diskon. Oke, kalau dipotong diskon lebih under lagi. Yoi. Ya nggak? Iya. Betul. Nah, sebelum ke promo DP dan cicilan, benefitnya sendiri apa sih Bang ketika teman-teman beli di sini? Pertama, dapat pelayanan member Astra Award selama 24 jam. Okay. Itu selama 5 tahun dapatnya. Even itu pembelian cash. Gitu. Karena setiap pembelian di showroom Astra itu pasti ada dapat member Astra Award 5 tahun. Itu layanan emergency. Dan yang kedua itu kalau trade ini tuker tambah itu dapat tambahan Astra P di luar harga secondnya ya, okay. Di luar dari harga mobil secondnya itu dapat tambahan Astra P senilai 3 juta. Uang digital? Uang digital. Dan itu bisa ditarik? Iya, ya bisa ditarik. Bisa ditransfer ke rekening pribadi, betul, baru bisa ditarik. Oke, dan pastinya untuk pelayanan udah hasil nggak usah diragukan lagi. Oh iya dong. Khususnya Astra. Astra. Ya nggak? Udah nggak ada obat. Iya. Ya kan? Pusatnya yang kita. Bener, yang tanpa dipikirkan sama customer udah dipikirkan sama Daihatsu. Iya. Pelayanan direct, free, ya nggak? Selama berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun, free jasa servis dan sebagainya. Ya nggak? Iya. Jadi kurang apa lagi? Udah nggak ada alasan lagi ya Bang ya? Nah, yang paling ditunggu-tunggu nih. Apa tuh? Promo DP dan cicilan untuk teman-teman bisa bawa mudik berapa Bang Faisal? Kalau untuk Jabodetabek ya, kalau untuk Jabodetabek untuk Xenia tipe X yang standar, itu di angka 15 juta. 15 juta? Oke, langsung. Kalau 15 juta gimana ya? Gimana kalau kita tawar 13 juta deh? Bisa nggak? Yang penting chat dulu aja. Benar. Kalau udah chat mah benar ya langsung. 13 juta. Screenshot, kirim ke Bang Faisal, langsung proses booking fee. Siap. Untuk booking fee sendiri berapa? Minimal 2 juta, itu udah include DP. 2 juta? Itu sudah include DP? Ya. Jadi nanti teman-teman tinggal kekurangannya aja? Ya. Dan itu semuanya bisa buat mengikat harga dan mengikat unitnya? Betul. Luar biasa. Dan untuk cicilannya sendiri mulai berapa Bang Faisal? Cicilan dari yang tadi DP tadi, itu cuma 4,2. 4,2? Asli? Serius? 6 tahun. Ih, murah ini teman-teman. Murah banget lah. Iya enggak? Dapat model baru lagi. Hampir sama kayak LC Gising loh. Iya. Iya enggak? Iya. Enggak beda jauh. Ini sangat rekomendasi teman-teman. Jadi dan untuk kapasitas pun Xenia enggak usah diragukan lagi. Iya. Apalagi sekarang penggerak roda depan lebih CVT. Nyaman. Iya. Iya enggak? Lebih triptonik lagi. Dan lebih irit pastinya. Pasti. Iya enggak? Karena dan tampilan juga cukup elegan. Lebih mewah lah sekarang. Iya, jadi bukan kayak yang sebelum-sebelumnya. Udah bosan juga ya. Makanya Daihatsu memberikan inovasi-inovasi ya kan buat teman-teman Joni-Joni Mayfriend supaya mereka tuh bisa upgrade juga ya Bang. Betul. Ya? Betul. Bisa ngikutin zaman. Betul, itu dia. Tapi jadi ketika teman-teman di sini mau proses ada kendala sedikit masalah bay checking dan rumah sewa. Gimana? Bisa dibantu, cuman DP-nya nggak seperti itu tadi ya. Oke. Dan angsurannya juga nggak bisa seperti itu. Jadi kami kan ibaratnya jual mobil cash ya Bang ya. Benar. Dealer itu semua jual mobil cash. Adapun konsumen mau kredit kan ada pihak ketiga yaitu leasing. Oke. Konsumen kredit ke leasing bayar cash ke kami ke dealer gitu. Jadi puasa dia approve atau enggaknya ada di leasing. Cuman justru saya nih Faisal posisinya di posisi konsumen gitu. Kenapa? Karena kita sama-sama punya kebutuhan yang sama. Konsumen pengen punya mobil, saya juga pengen jualan kan gitu. Intinya simbiosis dibantu. Mutualisme. Betul. Pasti saling membantu, saling menjaga. Iya. Okay. Yang penting terbuka di awal. Okay. Jadi aku tahu obatnya. Transparasi. Transparan aja. Jadi kalau teman-teman transparan, Bang Faisal juga lebih terbuka. Lebih enak aku nyeting ke leasingnya tahu, oh ini harus leasing ini berarti nih. Okay. Oh ini nggak bisa leasing ini berarti leasing ini nih kayak gitu. Oke. Okay. Bicara misalkan kalau teman-teman ibaratnya mau ujian sudah ada kisi-kisinya. Iya benar. Ya tinggal nanti menyajikan ke leasing itu urusan Bang Faisal. Iya. Ya nggak. Benar. Teman-teman tinggal bayar nanti. DP, duduk manis, tunggu di rumah ya. Iya. Oke. Okay. Mantap, luar biasa. Yeah, dan untuk teman-teman misalkan kredit, kan ada yang fanatik tentang syariah. Oh bisa syariah, bisa dibantu juga? Bisa. Oke. Saya kan spesialis syariah kalau saya. Idi. Selancing kerang dong. Ya nggak, jadi buat teman-teman silahkan langsung aja gitu. Kalau yang mau fanatik syariah juga bisa. Bisa. Ya nggak, jadi buat teman-teman udah nggak ada alasan lagi ya sekarang ya. Betul, rumah sewa sudah, bay checking juga sudah. Nah, ketika teman-teman mau tuker tambah Bang, upgrade? Bisa. Bisa dibantu? Bisa dibantu. Oke, yang tadi itu ya? Yang tadi. Bicara ada bonus dan uang digital. Iya.
Okay. Jadi menerima semua merek semua tahun? Semua merek semua tahun. Oke, okay. Nggak ada batasan ya? Nggak ada batasan. Oke, okay. Jadi buat teman-teman yang jadi mobil bisa jalan aja? Bisa jalan, dan ada STNK dan BPKB-nya. Kalau nggak ada, bodong dong. Kalau nggak ada, bodong. Gitu, bener. Jadi nggak bisa diambil. Iya. Dan memang Dasu sendiri sudah memberikan layanan satu atap, satu wadah. Betul. Jadi one stop shopping. Iya. Jadi bisa menjual, membeli, dan tuker tambah. Oke. Okay. Yoi, ya nggak? Iya. Siap. Bang Faisal, mungkin ada yang ditambahin sebelum kita mengakhiri videonya? Kalau kelebihan beli di saya, di luar dari tambahan bonus tadi kaca film, anti karat, sebagainya gitu ya, itu dapat gratis cuci mobil selama 10 kali. Ini 10 kali asal teman-teman kesini gratis? Iya, gratis. Kalaupun misalkan di luar daerah atau luar kota atau jauh gitu ya dari showroom, itu bisa kita uangkan nanti. Oke, dirembes? Dirembes. Kalau harganya 25 ya lumayan teman-teman, 250. Iya, 250.000. Ya bisa untuk nyuci, mobil bersih, wangi, baru lagi. Betul. Terus ada lagi nggak, Bang? Cukup sih, selebihnya cukup itu aja. Cukup ya. Jadi buat teman-teman segera chat aja. Oke. Dan mungkin ngobrol boleh dulu. Diulangi lagi untuk nama, nomor HP, dan alamat showroom. Boleh. Ya, untuk pemesanan kendaraan bisa hubungi ke saya, Faisal, di nomor handphone di 0819-0887-2286. Oke. Untuk alamat showroom di Astra di Atsu Pondok Cabe, Jalan Pondok Cabe Raya, Blok CA2, persisnya depan lapangan terbang. Oke. Jadi buat teman-teman langsung aja langsung ke sini dan klik aja di Maps ya. Ya. Astra di Atsu Pondok Cabe. Dan pastinya ketemu dengan Bang Faisal. Ya. Jadi buat teman-teman juga thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Siapa tahu teman-teman saudara, bahkan teman-teman semua Joni my friend yang di sini mau membeli, kita sangat rekomendasi. Yo. Sama Bang Faisal yang sudah expert, yang sudah senior. Iya, alhamdulillah. Ya, Bang. Luar biasa. Thank you ya. Sama-sama. Kita Bang sudah dikasih izin untuk tanya-tanya seputar promo. Jadi buat teman-teman supaya tidak salah langkah ya ketika mau membeli. Ya enggak? Dan pastinya buat teman-teman juga promonya sangat melimpah. Timingnya tepat, ya kan? Betul. Apapun itu bisa dibantu ya terkait dengan problem-problem yang ada. Betul. Oke, thank you. Jangan lupa di-share dan di-subscribe. Akhir kata gua Trima Setiadi dan teman kita Faisal mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.